bagian telepon kantor. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang cara penggunaan telepon kantor. Pertama, angkat gagang telepon dengan menggunakan tangan kiri. Tekan nomor telepon yang dituju dengan tepat. Bila telah tersambung, berikan salam dan sampaikan maksud dan tujuan menelpon dengan singkat, padat, dan jelas. Setelah menggunakan telepon, letakkan gagang telepon secara perlahan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan cara untuk merawat telepon kantor. Bersihkan tombol-tombol telepon dengan kuas agar terhindar dari debu. Pastikan kondisi tangan kita dalam keadaan kering. Jangan menggunakan telepon pada saat tangan dalam kondisi basah. Kemudian, gunakan tisu atau kain halus untuk menghilangkan sisa debu. Letakkan telepon di tempat yang tidak mudah jatuh. Gunakan juga alas yang terbuat dari kain lembut. Perawatan yang terakhir, perhatikan letak kabel telepon agar tidak cepat putus. Itu tadi video tentang bagian-bagian telepon kantor, cara penggunaan telepon kantor, dan bagaimana tentang perawatan atau maintenance dari telepon kantor. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih.